Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis yang berusaha, Encik Yoga Raja AMN, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Melaka Malim, yang berusaha Encik Muhammad Yusof bin Babjan, yang diputua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Tanjung Malim, yang berbahagia Profesor Mahdia Dr. Haji Ahmad Hatim bin Haji Sulaiman, perunding psikiatri Pusat Perubatan Universiti Melaya, yang dihormati Encik Goh Chung Seng PBT, Ketua MCA Cawangan Tanjung Malim 2, Encik David Chan Wai Fong, Setiausaha Alumni MES, Mantan Pengetua Mr. Arjun Aden. How are you, sir? You taught me English in Form 3 and Form 4. I thank you very much for that. Pengetua-pengetua, guru besar-guru besar, ketua wakil, wakil lembaga pengelola sekolah, terima kasih yang datang. Dia jemputan AJK PIBG, alumni MES, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dikasih sekalian. Saya semua berbangga, terharu bila melangkah masuk ke sekolah ini tadi dengan sambutan yang saya tak nyangka. Dan kali ini saya tengok kawasan sekolah sudah jauh banyak berbeza daripada masa saya di sini beberapa tahun yang lalu, tak tersebut . Jadi saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada pengetua yang ada sekarang. Memang patutlah dia dapat pengetua cemerlang tu. Kalau dia tadi ada bantuan, saya pun terpaksalah nak buat bantuan juga ni. Ini bantuan segera . Dari Temasek ke Indragiri, sudah makan, kenyang rasanya. Sungguh indah sekolahku ini, hasil usaha semua warganya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari kebesaran kepada semua yang telah membangunkan dan menjayakan misi dan visi Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis selama ini. Saya mewakili alumni MESA, Methodist English School alumni. Sungguh terima kasih kerana dijemput untuk memberikan sedikit banyak ucapan dan seterusnya merasmikan Hari Anugerah Gemilang ini. Sebenarnya saya amat berbesar hati kerana adanya usaha pihak sekolah yang gigih dengan kerjasama dan sokongan bulat, sokongan padu daripada PIBG, daripada ibu warga, seluruh warga sekolah, termasuk tenaga pengajarnya. Masuklah studentnya dan juga ahli-ahli masyarakat sekelilingnya. Kerana dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, maka terhasillah sekolah yang mungkin kekurangan dari segi infrastrukturnya, mungkin terkebelakang, tetapi tidak terkebelakang sama sekali dari segi pencapaian. Sungguhnya majlis ini selaras dengan objektif yang tertera dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan penghargaan dan pengiktirafan seharusnya diberikan kepada setiap warga, murid, guru ataupun komuniti luar yang telah berusaha bersungguh-sungguh di medan pendidikan, khususnya bidang kurikulum, co-kurikulum dan kesaksiaan diri murid-murid. Secara amnya, semua menerima bahawa jati diri bangsa dan masa depan mesti dibangunkan oleh anak-anak didik yang berilmu, berakhlak, berketerampilan
sama dalam bidang akademik, kokurikulum dan kesahsihan diri yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Lebih-lebih lagi pada era globalisasi dan ICT yang kian mencabar ini. Hal ini memperjelas bahawa ilmu membina budaya dan ceria dan cara berfikir dan intelektual seseorang insan bertitik tolak daripada kesepaduan, jalinan silaturahim dan usaha kita semua secara bersepadu, termasuklah daripada ahli-ahli dari alumni MBA sendiri. Dengan itu kita cuba untuk menjadikan gagasan satu Malaysia yang telah lama hidup di sekolah ini. Sebelum ada satu Malaysia, kita memang ada satu Malaysia di MES. Telah lama ada. Jadi tahniahlah kepada semua warga sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya amat menyedari bahawa sejak 1941 sehingga 2010, SMK Menteri Saja Malin telah memorak langkah menyebar luaskan ilmu dan pendidikan kepada anak-anak bangsa warisan, khususnya di sekitar Tanjung Malin. Walaupun SMK Menteri Tanjung Malin hanya sebuah sekolah bantuan modal yang serba kekurangan dan daif, saya kira tidaklah daif dari segi peran prasarana pendidikan, dibelenggu keterbatasan bilik darjah dan gelanggang permainan. Ini kita maklum, kita akan cuba gali bahu untuk mengatasi masalah ini. Murid-murid yang beraneka ras dan agama, guru-guru dan ibu bapa telah menunjukkan iltizam yang tinggi, tahniah, dan sesungguhnya dalam usaha merealisasikan kecemerlangan dan dalam semua aspek akademik, kokurikulum, kesahsiaan, dan kita telah berjaya mencapai satu tahap niche barrier yang perlu kita ada. Maknanya sekolah ini kalau disebut tentang robotik, orang semua tahu. Jadi mungkin di masa lain kita akan dapat niche barrier yang lain pula, ya, ataupun kita tambah niche barrier-nya, insyaAllah. Maksudnya kita untuk melahirkan moral insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan seiring dengan kegagasan satu Malaysia, perlu diteruskan agar tercapai dan terpelihara zaman berzaman. Daripada segi ini, pihak alumni, pihak kami juga akan cuba menyumbangkan tenaga dan usaha supaya apa yang kita idam-idamkan, aspirasi kita akan tercapai. Bukan setakat 1-2 tahun, bahkan selama-lamanya. Pihak MESA juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua warga SMK Methodist yang bakal mendapat anugerahnya pada pagi ini. Tahniah kepada semua dan kita harapkan kegemilangan ini akan berurusan. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya nak tunjukkan satu video untuk khususnya kepada para pemenang anugerah pada hari ini dan juga kepada semua yang ada dalam Dewan yang terbaru. Boleh kita apakan?